Seterusnya, Electronic Arts atau lebih terkenal dengan nama EA Games sekali lagi membangunkan perisian permainan video hebat. Kali ini istimewa untuk pengguna tablet dan telefon pintar. Siri popular keluaran EA Games iaitu Need for Speed dipilih dan dilancarkan dalam episod No Limits. Video yang memaparkan kemunculan istimewa jagoh rally profesional Ken Block digunakan bagi memperkenalkan versi terbaru Need for Speed No Limits. Nyata gimmick ini berkesan memandangkan ia berjaya menarik perhatian hampir 300,000 peminat di YouTube selepas sehari ia dimuat naik. Siri baru Need for Speed No Limits ini telah dibangunkan bersama pembangun permainan video terkemuka dari Australia iaitu Fire Monkey Studios.